Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Mukti Garden yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Seperti biasa kita pilih-pilih lagi ya, kita paketkan lagi. Ini sudah saya ambil ya, sudah saya sortir, ini saya pilih. Ini ada 10 paket ya. Ini per paketnya itu 7 plan 100.000 ya. Seperti biasa 7 plan 100.000 ini sudah saya pilihkan ya. Ini hanya ada 10 paket ya, karena kita sudah minim, ready-nya sudah minim ya. Jadi buruan gercep saja, jangan sampai ketinggalan ya. Yang mau di order langsung di screenshot saja, langsung kirimkan ke nomor WA admin. Nomor WA-nya ada di depan atau di deskripsi juga ada ya. Ini untuk pengiriman hari Minggu sama Senin ya, Selasa, karena Selasa itu kita libur ya. Selasa libur, jadi pengiriman hari Minggu sama hari Senin. Jadi buruan ya, buruan, jangan sampai ketinggalan. Untuk pengambilan 2 plan seperti biasa kita kasih bonus ya. Tentunya kita kasih bonus ya untuk pengambilan 2 plan. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan ya. Kita langsung saja, kita langsung paket yang pertama. Ini ada burik cakep ya, ini cakep banget daunnya itu. Buriknya itu nyala ya, daunnya tebal ya. Ini daunnya tebal, ini yang pertama ya. Pokoknya cakep ini burik yang ini ya. Terus duanya ada ori biji ya, ori biji rumpun ya. Ini isinya besar itu 2 ya, nggak tahu anaknya ini, tapi ini yang besar itu 2. Warnanya tajam ya, ini ya warnanya tajam. Ini terahnya silangannya pisang geni ya. Ini masih, nih masih silangan yang kemarin, pisang geni sama apa namanya. Terus ini juga ada ya, ini juga silangannya pisang geni ya. Ini cakep, isinya berapa ini, banyak lah ya. Ini anaknya juga banyak. Ini nanti pecahnya itu cakep banget nih, merahnya itu cakep banget ya. Ini pecahnya itu pokoknya super cakep pokoknya ini ya. 1, 2, 3 ini rumpun ya. Terus ini juga masih ada ya, ini juga terahnya pisang geni juga ya, silangannya pisang geni juga ya. Nih nanti bisa nyala ini ya, tuh warna dasarnya hijau ya. Ini isinya cuma 2 pohon ya, isinya cuma 2 pohon. 1, 2, 3, 4 limanya ada hybrid cakep ya. Ini ya hybrid cakep, cuma ini potnya kurang besar ya. Ini daun ganda, gandanya nggak stabil. Ini sebetulnya umbinya sudah besar, cuma ini kurang gizi karena potnya kurang besar. Ini diganti pot sama media ya nanti ya, biar cepet jadi induk. Terus keenamnya ini ya, juga ini cakep ya. Ini sebetulnya itu warnanya menor banget, cuma ini kemarin itu kurang sinar. Saya ambil dari temen ya, untuk yang ini sama ini ya. Tuh, ini perlu diganti pot sama media ya. Untuk yang ini perlu diganti pot sama media. Terus yang ketujuh ada burik lagi ya, burik cakep banget nih ya. Sudah bawa anak muter ya ini ya. Tuh, ini anaknya kecil-kecil ya. Nih, cakep banget nanti. Silakan di screenshot ya. Untuk paket yang pertama 7 plan 100.000. 1, 2, 3 cek trik. Cek trik. Terus untuk paket yang kedua ya, ini daun tebal ya. Ini nanti pecah warnanya itu cakep banget ya. Ini daun tebal, ini burik nyala ya. Nih, ini paket yang kedua ya. Ini sudah bawa anak. Ini cacah umbi ya. Ini tadi juga ada cacah umbinya satu. Yang burik daun tebal ini cacah umbi ya. Terus ini ada bambu ya, bambu far tuh, ngefar ya, cakep banget ya. Ini sebetulnya sudah induk, cuma kurang gizi karena potnya terlalu kecil ya. Ini sebetulnya sudah induk nih. Tuh.
daunnya ngevar-ngevar ya. Ini cakep, ini anaknya yang kecil ini ya. Ini sudah mau keluar tongkolnya ya. Nih, satu, dua, tiganya ada silangannya Wisanggeni lagi ya. Ini cakep banget ya. Ini nanti merahnya itu cetar banget ya. Ini rumpun ya, bawa anak lagi itu. Tuh ya. Ini ori biji ya, ori biji cakep banget. Pokoknya yang ini itu nanti hasilnya wow ya. Itu saya membesarin buat induk lagi ya, yang seperti ini. Terus keempatnya ya, ada burik ya, burik lagi nih ya. Tuh, sudah bawa anak, tapi anaknya masih kecil-kecil ya. Tuh, masih kecil-kecil anaknya. Ini juga ori biji ya, ini cakep. Satu, dua, tiga, empat. Baru empat ya. Limanya ada. Ini kalau kena sinar matahari itu cakep banget ya. Ini pink, aslinya itu pink ya. Cuma ini di tempat teman saya ambil di tempat teman itu pakai paranet, jadi nggak kena sinar. Teduh, terlalu teduh, dan medianya itu sudah minta ganti ini ya, kurang bagus. Medianya minta ganti sama potnya. Jadi saya sarankan nanti diganti media sama pot ya, sama ini juga ganti media sama pot ya. Ini sebetulnya sudah besar umbinya, umbinya sudah besar, ini cakep banget nih. Cuma kurang terawat aja yang ini ya, di tempat teman saya. Satu, dua, tiga. Tiga, enam ya. Oh iya, enam, tujuhnya sama ini. Tujuhnya apa? Bambu ya, bambu, tapi cakep ini. Bambunya itu cakep ya, warnanya ya. Silakan di screenshot, 7 plan 100.000. 1, 2, 3, cek, trik. Cek, trik. Terus paket yang ketiga ya, ini kita kebut saja ya. Ini apa, cacah umbi ya, daun super tebal. Ini warnanya nanti nyala. Ini cakep banget ya, tuh. Ini cacah umbi lagi ya. Ini yang cakep. Terus duanya ada hybridnya Wisanggeni ya. Tuh, warnanya cakep ya. Ini warna dasarnya hijau, nanti bisa nyala. Ini isinya rumpun ya, 1, 2, 3, itu anaknya sudah besar-besar 3 ya. Untuk induknya ini 1, jadi 4 sama yang besar ya. 1, 2, 3 nya ada hybrid lagi, masih hybridnya Wisanggeni ya. Ini hybridnya Wisanggeni, bukan terahnya Wisanggeni, silangannya bukan silangan biasa ya. Nih, 1, 2, 3. Empatnya saya kasih hybridnya Wisanggeni lagi ya. Ini ya, isinya banyak tuh, anaknya muter banyak ya. Tuh, nanti ini warna merahnya itu di sini cetar banget nih. Yang sudah pada jadi itu cakep-cakep banget nih, hybridnya Wisanggeni ya. 1, 2, 3, 4. Limanya ada. Ini warnanya sebetulnya pink ya, warnanya sebetulnya pink ini. Cuma kurang matahari dan juga kurang kerawat ya. Ini saya ambil di tempat teman seperti ini ya. Saya ambil karena tidak dirawat, kasihan, saya ambil aja, bisa dijual jadi duit lagi ya. Ini sebetulnya sudah besar ya. Nih ya, ini umbinya sudah besar, cuma kurang kerawat. Jadi saya sarankan nanti yang pilih ini ya. Ini cakep, warnanya pink. Terus diganti pot sama media, sudah minta media diganti ya. Terus 1, 2, 3, 6 nya, 6 nya cakep banget ya. Tuh, warnanya cakep banget, cuma kurang sinar matahari saja. Nanti kalau sudah kena sinar matahari itu cakepannya luar biasa ya. Ini minta diganti pot sama media, minta diganti ya. Tuh, ini luar biasa cakepnya. 1, 2, 3, 4, 6. Tujuhnya ada. Tuh ya, cakep apa, bambu, bambu cakep ya. Ini tujuhnya bambunya bambu cakep nih. Kenapa saya putar-putar biar paham besarnya seperti apa, rimbunnya seperti apa. Jadi tidak dari depan, kalau dari depan saja itu semuanya kelihatan cakep, tapi kalau kayak gini jadi kelihatan semuanya, anaknya juga kelihatan baru keluar ya. Silakan di screenshot ya, 7 bulan 100.000 ya. Ini untuk paket yang ketiga. 1, 2, 3, cek, trik, cek, trik. Terus paket yang keempat ya, masih ada burik cakep ya, yang daun super tebal ya, ini ya,
daunnya sangat tebal. Ini cacah umbi ya, saya cacah sendiri karena ini cakep banget. Tuh, nanti besarnya cakep banget ya. Duanya ada hybrid lagi ya, hybrid ori biji ya, rumpun banyak ya, isinya banyak banget. Ini yang besar berapa? 1, 2, 3. Itu yang besar 3, anaknya 1, 2. Tuh, jadi 5, isinya 5 ya, 5 pohon. 1, 2. Tiganya ada hybridnya Wisanggeni lagi ya. Nih, hybridnya Wisanggeni, isinya berapa? 1, 2, 3. Ya, belum yang kecil. Ini sudah mulai keluar merahnya ya. Ini cuma mirip-mirip saja. Ini cakep banget ya. Ini yang kayak gini itu cakep banget. 1, 2, 3. Empatnya, ini juga hybridnya Wisanggeni, yang ini yang rumpun banget ya. Empatnya ya, ini warnanya cakep ya, warnanya cakep. Cuma ini kurang terawat saja ya. Ini yang saya ambil di tempat teman ini. Diganti pot nanti ya, diganti pot sama media. Terus limanya juga iya ya, cakep banget nih limanya tuh. Sebetulnya ini sudah besar ya, sudah dewasa, cuma kurang gizi saja ya, potnya terlalu kecil dan juga medianya kurang bagus. Jadi saya sarankan diganti media sama potnya ya. 1, 2, 3, 5 ya, 6-nya ya. 6-nya pokoknya cakep-cakep tuh ya. Ini belum kena sinar matahari ya di tempat teduh. Kemarin saya ambil itu di tempat teduh pakai paranet. Nanti kalau kena sinar matahari ini bisa cakep-cakep banget. Terus 7-nya ada bambu ya, ada bambu ini. Bambu pokoknya cakep ya, yang belum punya bambu ini ya. Tuh, bambu. Silakan di screenshot. 7 plan 100.000. 1 2 3 cek trik. Cek trik. Terus ini paket yang kelima ya, ada burik lagi ya, burik nyala ya. Ini sudah dewasa ya. Isinya 2 ini ya. Ini diganti pot cepet banget keluar tongkolnya. Ini sudah induk sebetulnya ya, ini umbinya sudah pasti besar yang ini ya. Tuh nyala. 1, 2-nya ada warna cakep tuh, 3 warna ya, ada warna hijau, ada warna merah tajam sama merah biasa ya. Tuh, ini kurang gizi ya, ini sudah besar sebetulnya, umbinya sudah besar, cuma kurang gizi jadi nggak mau besar dia. Dia itu minta diganti pot sama media ya. Nih, 1. Nanti kalau saya yang ganti itu kelamaan ya, kelamaan. Mending langsung saja dijual ya. Oke, ini ada hybridnya Wisanggeni. Waduh, ini malah isi 2 biji ya, ini 2 biji, jadi 2 warna ya. Tuh, anaknya sudah pada keluar ya. Ini ori biji, cakep banget ya ini ya. Saya kasih yang cakep-cakep pokoknya ya. Ini beda daun berarti beda biji ya. Ini 1, 2, 3. Empatnya ada hybridnya Wisanggeni lagi ya. Ini hybridnya Wisanggeni, beda warna ya. Sama-sama hybridnya Wisanggeni, cuma beda. Ini satu tongkol ya. Ini satu tongkol. Ini isinya rumpun juga ya. 1, 2, 3. Ini 3 pohon. 4. 5-nya ya. Ini sebetulnya cakep banget. Nih, cuma kurang terawat ya. Kurang kena sinar dan juga kurang gizi ya. Ini sudah besar. Tuh. Ganti pot sama media, ini cakep banget ya. Terus selanjutnya ya, ini juga warna cakep ya, ini daun ganda sebetulnya. Ini yang kurang gizi ya. Tuh, kalau kena sinar itu cetar banget ya. Nih, alhamdulillah ini lagi hatan ya. Jadi kita pending dulu. Nih ya, yang terakhir 7 plan 100.000 ya, ini cakep ya. Silakan di screenshot ya, 7 plan 100.000. 1, 2, 3, cek, trik, cek, trik. Lanjut paket yang ke-6 ya, ini ada hybrid ya. Ini daun tebal, super tebal, ini pecahnya cakep banget ya. Ini cacah umbi ya, ini burik, burik daun tebal ya.
daun tebal tuh. Satu. Terus duanya ada hybridnya pisang geni ya. Ini rumpun banyak ya. Ini besar-besar 1 2 3. Ini yang besar itu 3 pohon ya ini ya. Jadi kelihatan rimbun karena besarnya sama ya. 3 pohon itu besarnya itu sama. 1 2 3-nya ada hybrid ya. Hybrid cakep lah ya itu warnanya. Merahnya merah agak kecoklatan atau gimana ya. Tuh. 1 2 3. 4-nya ada hybrid lagi ya ini ya. Ini hybridnya apa ini? Saya nggak tahu. Saya ambil di tempat teman ya. Sebetulnya ini sudah besar dan minta ganti pot ya, minta ganti pot sama medianya. Ya, ini nanti kena sinar itu lebih cetar warnanya ini ya. Ini cakep. Tuh. 1 2 3 baru 4 ya. 5-nya ada hybridnya pisang geni lagi ya, ini ya. Ini hybridnya pisang geni ya, tuh. Banyak yang far-far seperti ini ya, hybridnya pisang geni. Ini merahnya cakep ya nanti ya. Tuh. Tuh. Rumpun banyak ya, rumpun banyak tuh muter ya. Tuh. Induknya yang di tengah ya. Tuh, rumpun banyak. Nih. 1 2 3 4 5 ya, baru 5. 6-nya. Aduh. Ini tinggi banget ya, sudah tinggi banget ya. Ini umbinya sudah besar ya. Ini umbinya sudah besar. Cuma potnya kekecilan, medianya minta ganti ya. Ini warnanya, waduh, ini belum kena sinar matahari ya. Ini di tempat teman saya itu pakai paranet, jadi teduh, enggak kena sinar. Warnanya saja sudah kayak gini, apalagi nanti kena sinar matahari ya. Waduh, ini warnanya kelihatannya cakep banget ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ya. 7-nya hybrid lagi, cakep lagi ya. Pokoknya yang ini minta ganti pot sama media. Ini 1 2 3 ya, minta ganti pot sama media. Tuh, nanti ganti pot itu cakep dan umbinya juga besar ya ini ya. Silakan di screenshot ya. Ini 7 plan 100.000, cakep-cakep semuanya. 1 2 3 cekrik. Cekrik. Terus paket yang ketujuh ya. Ini juga sebetulnya ini burik ya. Ini burik. Ini juga daun tebal ya. Ini cakep ya. Ini cacah umbi saya. Nih. 1. Ini pokoknya yang ini cakep. 1. 2-nya hybrid ya, daun ganda ya. Tuh, di tangkainya ada daunnya ya. Nih, di tempat saya kurang sinar ya, nanti kena sinar itu cakep banget. Nih hybrid daun ganda cakep ini ya, tuh tuh cakep banget. 1 2 3-nya ya, ini sebetulnya pink ya, ini cakep banget ya, cuma kurang gizi, potnya kurang besar ya. Nanti diganti pot yang besar, medianya yang bagus, itu cakep banget ya. Nih 1 2 3 4-nya ada hybridnya pisang geni ya. Nih ngefar-ngefar ya. Tuh. Nih hybridnya pisang geni rumpun ya. Isinya anaknya itu muter tuh ya. Tuh, cakep pokoknya ini. Hybridnya pisang geni. 1 2 3 4 ya, baru 4 ya. 5-nya ada yang cakep lagi ya ini ya. Ini cakep tuh. Cuma ini kurang sinar matahari ya. Ini di tempat teman saya ini kurang sinar matahari. Ini sebetulnya cakep, isi 2 pohon ya. Ini sebetulnya umbinya sudah besar, cuma potnya saja yang kecil, jadi kurang, pertumbuhannya itu kurang. Baru 5, 6-nya hybridnya pisang geni lagi ya. Ini tapi warnanya itu merah ya. Hybridnya pisang geni warnanya merah. Itu ada hijaunya. Tuh, ini rumpun banyak ya, tuh muter ya. Yang besar itu berapa ini?
nggak kelihatan. 1, 2, 3 ya, yang besar itu 3 pohon ya, ini rumpun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya kita kasih infinity ya. Ini cacah umbi ya, ini cacah umbi, tapi sudah bawa anak ya, sudah bawa anak. Ini infinity, silakan di screenshot ya. 7 plan 100.000. 1, 2, 3 cekrik cekrik. Terus paket yang ke-8 ya, ini ya sudah cakep banget ya buriknya ya. Ini burik cacah ubi ya, daun super tebal. Nih, dulunya itu memang kayak gini ya, tapi pecahnya nanti wow. Nih ya, tebal banget daunnya ya. Nih, 1, 2-nya ada, waduh, daun ganda ya. Ini daun ganda stabil banget nih. Tuh. Daun ganda stabil banget, warnanya juga belum cetar ya, karena ini di tempat teman saya yang ini ya, saya ngambil di tempat teman saya itu kurang sinar, di sana itu terlalu teduh, juga pakai paranet ya. Tuh, ini daun tuanya saya potong saja ya. Ini umbinya sudah besar ya, umbinya sudah besar, cuma kurang medianya kurang bagus sama potnya kurang besar. Terus 3-nya ada hibridnya Wisang Geni ya, hibridnya Wisang Geni merahnya ya, tuh merahnya seperti ini tuh. Isinya berapa? 1, 2 ya, isinya 2 pohon, isinya 2 pohon ya. 1, 2, 3 baru 3 ya. 4-nya hibridnya Wisang Geni lagi ya, ini trotol-trotol ya, trotol merah ya. Nanti warnanya itu seperti ini, apa, soft ya, nanti warnanya soft. Ini belum kena sinar matahari, nanti kena sinar matahari, wow. Ini rumpun banyak juga ya, tuh rumpun banyak, isinya itu banyak ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5-nya ada hybrid, cakep ya, hybrid cakep nih, warna-warna cewek ya, tuh warna-warna cewek. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ada yang pink, ini sebetulnya itu pink, daunnya bisa lebar banget ya, cuma ini apa, potnya terlalu kecil, medianya sudah minta ganti ya, jadi kurang subur, nanti diganti media, cakep banget nih. Ini warnanya pink, daunnya bisa lebar banget. Terus ke-7-nya ya, ada cacah umbi ya, ini cacah umbi tapi anaknya sudah pada keluar. Ini cacah umbi, ini Lance Wharton ya, Lance Wharton, tuh Thai series ya. Silakan di screenshot ya. 7 plan 100.000. 1, 2, 3 cekrik cekrik. Terus paket yang ke-9 ya, daunnya tebal, daunnya tebal. Ini yang saya ambil di tempat teman ya, daun ganda ya, daun ganda di tangganya ada daunnya, ini kurang terawat ya, jadi nanti diganti pot sama media biar cepat besar, cepat menor. Ini enggak, kemarin kurang sinar matahari jadi warnanya kurang cetar, tapi sudah bagus tuh, sudah ada semburat-semburat putihnya ya, nih ya tuh semburat, ada semburatnya tuh. 1, 2-nya burik ya, tuh burik, daunnya membulat apa ya, tuh ini daun tuanya itu menyala ya, kalau daun mudanya memang enggak. Ini sebetulnya juga, aduh, keluar tongkolnya ini ya, ini daun baru, ini tongkolnya masih kecil saja, sudah capek rawit minta dikawinin ini. Aduh, 1, 2 baru 2 ya. 3-nya hybrid cakep ya, ini sebetulnya itu cakep banget ya, kalau sudah kena sinar matahari warna-warna kayak gini itu cakep banget. Ini cuma kemarin itu kurang sinar di tempat teman saya ya, kurang sinar dan juga medianya kurang bagus, nanti diganti media ya. Ini diganti media sama pot, ini warnanya cakep banget yang ini. Terus ke-4-nya ada hybridnya Wisang Geni tuh ya, hybridnya Wisang Geni lagi ya, isinya banyak banget, 1 RT ya, ini 1 RT ya, atau 1 kampung tuh, 1 kampung ini mungkin ya, ini tapi banyak banget, saya benar banyak ini isinya.
Yang kelihatan besar umbinya yang ini ya, sama yang ini yang kurang terawat itu umbinya sudah besar-besar banget. Sebetulnya sudah masuk induk ya, sudah masuk dewasa. Terus ini juga ada burik lagi ya, ini buriknya nyala. Ini burik-burik nyala ya, kalau kayak gini ya. Cuma belum pecah warna, nanti kalau pecah warna itu cakep banget nih. Baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 plan ya. Ah, baru 5. 6-nya hybridnya bisa geni lagi ya, ini ya. Ada yang keluar warna kayak gini, ini cuma ada satu ya. Daunnya tebal ya, ini daunnya tebal, ini wisang geni daunnya tebal ya. Tuh isinya anaknya ya, tuh merahnya sudah mulai pecah ya. Tuh hybridnya wisang geni, hybridnya wisang geni, berarti dua hybridnya wisang geni ya. Itu baru 6 ya, satu lagi ini ya, ini warnanya pink, sebetulnya warnanya pink ya, cuma kurang sinar matahari sama medianya itu kurang bagus. Nanti diganti di tempat panjenengan itu pastinya bagus ya. Silakan di screenshot tuh, jumlah 100.000, 1, 2, 3, cek trik. Terus ini paket yang terakhir ya, ini paket yang terakhir ada burik cakep banget ya, burik cakep banget nih, sudah besar ya, tuh bawa anak ya. Ini cakep sekali, ini sudah besar ya. Tuh, ini paket yang terakhir ya, paket yang 10 karena ada 10 paket saja. Nih, 1, 2 nya ada sawi ya. Ini daun sawi, keladi daun sawi ya. Ini potnya terlalu kecil, medianya kurang bagus ya. Ini kalau kena sinar matahari, ini warnanya cakep banget merahnya ya. Merahnya cetar nih. Terus 1, 2 ini terlalu tinggi ya. 3-nya ada hybridnya wisang geni, semuanya saya kasih hybridnya wisang geni. Ini merahnya sudah mulai kelihatan ya, nanti cetar warnanya cakep ya. Ini anaknya sudah banyak ya, anaknya sudah pada keluar ya. Tuh 1, 2, 3. 4-nya juga hybridnya wisang geni ya. Tuh hybridnya wisang geni ya, anaknya sudah pada keluar ya. 1, 2, 3. Ini terlalu tinggi, jadi kelihatannya ini kecil ya. Terus 5-nya tuh warnanya ya, merahnya merah semua hitam ya. Ini kurang gizi, jadi kurang bagus ya. Nanti diganti pot sama media ya. 1, 2, baru 5. 6-nya ya, nih ya, warnanya cakep. Ini putihnya nanti pink ya. Tuh, ini umbinya sudah besar, sebetulnya umbinya sudah besar ya. Ini cuma kurang medianya, kurang bagus sama potnya ya. Jadi pertumbuhannya lambat, tapi umbinya besar kalau yang ini ya. Baru 1, 2, 3, 6 ya. 7-nya hybrid ya. Daunnya memangkok apa ya? Memangkok ya. Warnanya itu dasarnya hijau, warnanya merah ya. Ini warnanya merah, dasarnya hijau. Silahkan di screenshot 7 plan 100.000, 1, 2, 3, cek trik. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah pada order ya. Silahkan order lagi ya. Jangan lupa yang ambil 2 paket, tanyakan bonusnya. Pasti kita kasih bonus ya untuk pengambilan 2 paket dan kelipatannya ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.